Oh, hai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zafri bin Abdul Razak, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah SPP Integrasi Sabak Berendam yang berkod BRA 6001. Kawan-kawan dari sekolah mana? Oh. Kawan-kawan, Amin nak tanya, apa momen paling bahagia dalam hidup kawan-kawan? Kalau Amir, momen paling bahagia dalam hidup Amir semasa Amir dapat meluangkan sepanjang hari bersama keluarga seperti pergi bercuti, makan bersama-sama dan sebagainya. Setiap orang mempunyai perspektif berbeza mengenai bahagia. Tetapi, tidak semestinya orang yang kelihatan bahagia, bahagia dan orang yang kelihatan tidak bahagia, tidak bahagia. Mari Amir membawa rakan-rakan untuk menonton serta menghayati kisah seorang pelajar yang tidak bahagia. Jom kawan-kawan. Doktor, saya rasa saya tidak mampu lagi hidup, doktor. Dengan hidupan sebegini, saya tidak mampu teruskan lagi, doktor. Dengan berparas yang buruk seperti ini, kulit yang hitam, jerawat sini sana. Lagipun saya dibesarkan daripada keluarga yang miskin, doktor. Kawan-kawan semua ejek saya, doktor. Buli saya. Saya dan kawan-kawan saya semua dimanjakan, semua diberikan perhatian oleh ibu bapa mereka, doktor. Saya, ibu bapa saya tak berikan perhatian langsung. Dunia tak adil lah, doktor. Tidak mengapa, doktor faham perasaan saudara. Terkadang perasaan kurang bahagia ini datang daripada perasaan serba kekurangan. Baik, mari doktor tunjukkan beberapa langkah yang berkesan untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia. Jom ikut doktor. Langkah pertama, kita mestilah bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Kurangkan atau lebih baik, jangan sesekali merungut dengan apa yang kita ada. Memang sukar dalam melakukan hal ini. Akan tetapi, sekiranya anda mampu melakukannya, hidup anda akan berubah 180 darjah menuju kebahagiaan. Langkah seterusnya. Langkah ini adalah langkah yang paling penting untuk bahagia. Nak tahu tak? Langkahnya adalah jangan sesekali membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Sebab apa? Sebab kita semua ni istimewa. Kita ini mempunyai kelebihan serta kekurangan masing-masing. Dan langkah yang terakhir sekali adalah dengan kita memperbanyakkan menolong orang lain. Kerana apa? Kerana dengan kebahagiaan orang yang kita tolong tersebut, berkemungkinan besar terdapat kebahagiaan untuk kita sendiri. Sebab kata pepatah Cina, jika anda ingin bahagia dalam masa 1 jam, maka tidur. Jika anda ingin bahagia dalam masa 1 hari, maka memancinglah. Jika anda ingin bahagia dalam 1 tahun, maka carilah uang. Dan jika anda ingin bahagia buat selama-lamanya, maka bantulah orang lain. Itu sahaja beberapa cara yang dapat saya kongsikan tentang cara untuk bahagia. Mudah bukan? Terima kasih, doktor. Saya akan praktikan semua perkara yang doktor syorkan sebentar tadi. Doktor, bagi pendapat doktor, bagaimana saya ingin mengekalkan kebahagiaan dalam diri saya ini? Soalan yang bagus. Nah, baca buku ini. Buku ini memberikan banyak cara untuk mengekalkan kebahagiaan dalam diri kita. Buku yang bertajuk Obligasi Aku Ingin Bahagia ini dikarang oleh AK dan mempunyai halaman muka surat sebanyak 154 muka surat. Dan juga buku ini diterbitkan oleh Numbu. Kesemua yang kita mahu tidak semestinya kita akan dapat, dan kesemua yang kita tidak mahu tidak semestinya kita takkan dapat. Dan ingatlah, kesemua perkara yang berlaku tersebut pasti ada penyebabnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi. Bye.